Bukan apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif kana sallallahu alaihi wasallam. Tidak tajul arus ni, ada satu ni, 166. Man syaraga nafsahu bil farah wal mubahat syughila an qiyamil lail fa yuqalu lahu syaghalta nafsak anna fa syaghalnaka an ibadatina man syaghala nafsah. Siapa yang menyebukkan nafsunya dengan kegembiraan, seronok sana, seronok sini, bukan? Macam-macam, lancung sana. Maka apa kesan dia tu? Siapa yang menyebutkan memberikan tumpuan nafsunya bil farah, dengan gembira, seronok, padahal ya pasti akan dihalang daripada melakukan qiyamul lain. Maknanya kalau kita payah nak qiyam, di antara sebab itu bahawa kita asyik sangat melayan kehendak nafsu, ya. Banyak bersuka ria, makan sedap, semua nak sedap dengan nafsu, banyak sembang. Benda-benda ini boleh menyebabkan gangguan kerohanian. Bila gangguan kerohanian ada, maka nak bangun malam dia pakai rohani, kan? Kalau rohani tak kuat, dia tak boleh bangun. Bukan jasad. Banyak orang yang buta mata boleh bangun malam, tapi orang celik mata tak boleh bangun malam. Orang yang sihat tak boleh bangun malam, orang yang berpapah-papah boleh bangun malam. Dia bukan nak zahir, dia nak kuat rohani. Maka setengah daripada benda yang mencacatkan kekuatan rohani ialah benda-benda yang banyak membimbangkan kita, benda-benda sibuk dunia, kan? Ya, sibuk sangat benda yang tak patut disibuk, akhirnya apa? Rohani kita jadi kurang menghadap kepada Allah Ta'ala. Dan bila rohani kita kurang menghadap Tuhan, maka dia mempunyai apa? Kelemahan. Dan bila dia lemah, itu kita tengok qiyam dia payah. Dia nak bangun qiyam tu bersilat, tiga silat keluar. Yuk ya musim. Orang dah bangun tarik zikir 10,000 dah. Daripada pukul 3, 4:30 dah bangun. Dia pukul 5, kesian dia. Sebab apa? Rohani tak kuat. Rohani tak kuat sebab apa? Sebab pam rohani, zikir dia kurang. Bila zikir dia kurang, rohani dia kurang. Lepas tu banyak pula sibuk dengan benda-benda yang tak sepatut disibukkan. Akhirnya lemah. Nak bangun malam tak boleh. Satu. Satu lagi, kalau benda maksiat, kata Syekh Daud At-Ta'i, iza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamil nahar fa'lam annaka maqbulun qad qabbalat ka hatiyat. Bila kamu tak mampu nak bangun malam, nak puasa siang hari pun tak boleh, sedarlah kamu sedang ditambat. Qad qabbalat ka hatiyat, menambat kamu oleh khati'ah, iaitu kesilapan, mungkar, dosa zahir batin, ya, yang tidak diselesaikan dengan taubat yang sungguh-sungguh. Maka efek dia apa? Kesan hati dia akan rosak, hati dia akan lemah. Bila hati lemah tu nak buat ibadat malap, slow, dia tak ada pick up dan tu. Tu bahaya besar orang ni. Itu kaedah dia, ya. Bahawasanya bila seorang tu banyak memberikan tumpuan dengan benda-benda lalai mengikut nafsu, kesan dia qiyamul lail, dia payah bangun. Lalu dikatakan baginya, engkau telah menyebukkan nafsumu daripada kami, ya Allah. Syaghalta nafsak anna. Maksudnya Allah Ta'ala mengatakan apa ini? Engkau lebih menumpukan kerja nafsu kamu daripada melayan kehendak aku. Maka Tuhan tak jemput dia dalam majlis tinggi. Apa majlis tinggi? Malam qiyam. Qiyamul lail, tuan-tuan. Wa izu qiyamuhu bil lail. Itu pangkat Rasulullah beri. Kemuliaan ada pada orang yang membuat lakukan qiyamul lail. Ya, satu kemuliaan yang diberi, diiktiraf oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, wa izhu qiyamuhu bil lail. Mana kemuliaan tu ada pada melakukan kemulail, kemuliaan. Lawan mulia? Tuan-tuan. Hina lah tuan-tuan. Mana kau tak boleh bangun malam tu, hina sehina-hina. Bangsat sebangsat bangsat orang panggil kalau tak boleh qiyam, ya.
dia membongkang tidur. Dia tak habis-habis tidur, kan? Dapat pula kemudian dah tutup nak mati, badan pun dah bau tanahan kan. Dia masih lagi kerang-kerang, dia pula risau. Saya ni tak boleh tidur lah. Siap ambil pil tu, cakap tidur, pil tidur tu kan. Patut dia dah dekat-dekat ujung umur ni nak tenggelam lah ni tuan. Ya, atau baguslah tu tuan bagi kurang tidur supaya dia banyak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tidak dia risau pula. Ya. Habis tu. Jadi maknanya kaedah kita, bila kita buat benda haram, kita tertegah benda yang wajib. Kalau buat benda makruh, kita akan disekat benda yang yang sunat. Dan begitulah kalau kita banyak melayan kehendak yang harus, maka masa kita akan jadi kosong, banyak tak jadi ibadat. Ya. Ulama sufi tidak, selain daripada wajib dan yang sunat dijaga dengan rapi, benda yang harus ni pun diajas supaya tadi keuntungan besar di akhirat. Raka'atani fi jawfil lail asqal 'alayka min jabalil Uhud. Adiyan. Lebih berat daripada Bukit Uhud ni. Fa'ba'u yalna yabisat anit ta'ah la tasluhu illa lil qat. Fa inna syajara iza yabisat la yasluhu illa lin nar. Allah. Dua rakaat di tengah malam lebih berat ke atasmu dari Bukit Uhud. Ya, Bukit Uhud tu berat kan. Dia nak bangun dua malam tu, mengerangkak dia kan. Ya. Ha, dia handal tu bangun malam, nak tolak selimut sampai sekilo untuk dia. Ya. Ha. Satu. Jadi dua rakaat tu besar. Sebab dia kata nak buat ibadat ni kena unsur ruhani, bukan jasmani kan. Dalam konteks semayang dia tuan jelas pada kita apa? Innaha lakabiratun illa alal khashiin. Innaha semua semayang tu lakabirah. Didatangkan lam, lam muzahlikah atau lam muzahlakah. Ya, lakabirah sesungguhnya berat, Quran sebut tu. Ha, bermakna unsur ibadat ni unsur ruhani dan berat. Illa alal khashin, melainkan orang yang khasyak, hati dia betul khasyak dengan Tuhan. Oh, biasa keringanan tuan-tuan buka mana. Ya. Ha. Allah. Dua rakaat di tengah malam lebih berat ke atasmu daripada Bukit Uhud. Anggota yang kering dari ketaatan tidak layak melainkan untuk dipotong. Ya. Pokok kalau tempat rumah kita depan rumah, pokok dia tak berbuah, ada kering apa lagi, kerat je lah tebang, menyemak je kan. Ha, begitulah maksudnya. Ya, kalau suruh ibadat ni tak boleh, zikir tak boleh, puasa tak boleh, bangun malam tak boleh, yang boleh apa? Bakau dalam neraka je. Ha, tu maksudnya. Ya, semua tak boleh, bataan tak boleh, buat maksiat laju lah, sayak dia tu bakau dalam neraka je. Sebab ni dia kata, anggota yang kering daripada ketaatan. Ya, tangan nak bentik tasbih pun payah, mulut nak basah dengan zikir pun payah, mata nak mengalir air mata rindu dengan Tuhan pun payah. Ya, layak melainkan untuk dipotong, kerana sungguhnya sebatang pohon yang kering tidak layak melainkan untuk dibakar api. Ya, pohon kering apa lagi layak sumbat dalam dunia, bakau je lah, jadi kayu api je. Abu, itulah manusia tadi. Bisa beriman dia tak nak, maka layak dia apa, macam orang kafir, layak jadi unggun api neraka lah. Dan waquduhan nas wal hijara indalil kafirin, waquduhan nas hijara, waquduhan nar, dan jadi unggun apa tahu, manusia dan jin kan. Waquduhan nas wal hijara indalil kafirin, disediakan nanti orang yang kafir. Sebab orang kafir ni payah sangat, sebab iman leceh sangat. Ah, tu layak dengan dia. Betul lah orang-orang mukmin, tapi leceh sangat nak mengerjakan ibadah kepada Ta'ala, maka layak dia seolah pohon kering, kayu kering, warakat, sumbat dan api. Ha, itu dia. Allah, Allah. Lepas tu bila bangun malam kita rasa leceh, kita cakap dengan diri kita, kau nak jadi api, unggun api neraka ke? Kau nak lagi layak untuk dibakar? Ha, bangun cepat. Dan dalam satu hadis yang lain, apabila seorang jaga malam pukul 4, 4.30 ke dia bangun kan, terkelip, kelip nak bangun, tidur balik. Fabala syaitan fi uznai, syaitan akan kencingkan dua telinga. Itu adalah hadis Nabi. Kau ingat ni bongkau cepat kan, bangun, bongkuan dua rakaat, lepas tidur balik lagi dah tidur kan. Habis. Qala syaratilah anman ahabbad dunya biqalbih kana kaman bana binaan hasanah
fauqahu mirhadun parasha alaihi fala yazalu kadzalik hatta yara zahirahu kabatini. Man ahabbad dunya biqalbih, siapa yang mencintai dunia dengan sepenuh hati dia. Sebab bila kalbi ni benda besar dia masuk, benda tak besar dia tak masuk dalam hati, dan benda tu hebat pun tertawan. Siapa yang tawan? Kalbi. Dia duduk dalam tu memang dia besar, dia membesarkan dengan kalbi. Ya, kalau besarkan dengan mulut, kalbi tak ada, itu tak betul lagi kan? Ya. Oh dia hebat, tapi dalam tak ada, dalam ni eh je, itu sifat munafik kan? Ya, dia nifak, mana luar lain dalam lain. Ini bila terkejut dalam tu betul. Ha. Kalau dengan Tuhan masya Allah cantik, kalau dengan makhluk dia begini habis rosak dia. Sebab tu kalbi kita dipanggil baitur rab, rumah Tuhan. Mana kalbi ni kita nak buat urusan dengan dia, untuk makrifat dengan dia, tajalliat, futuhat, macam-macam dia boleh dapat. Tapi jangan kotor lah, kita kotorkan habis jawab dia. Ya, siapa yang mencintai dunia dengan sepenuh hatinya, ya, itu menggila cinta dia, adalah seperti orang yang membina sebuah rumah yang cantik, lalu dia membina di atasnya sebuah tandas, lalu airnya sentiasa titis ke atas rumahnya, maka kekallah keadaannya sentiasa, sehingga dilihat zahirnya seperti batin. Macam itulah hina ini. Kita letakkan hubung dunia itu macam kita punya rumah cantik, banglo, rumah atas dia ada tandas, air menitik, air yang busuk. Mana apa akan merosakkan suasana keindahan. Kalbi itu benda indah, dia boleh tangkap makrifat benda habis. Tapi bila masuk hubung dunia, habis dia kotor. Ya, dia kotor. Iman yang dicantik dah bermasalah, Islam yang dicantik dah bermasalah. Dengan sebab apa? Hubung dunia, kasih ke dunia. Sebab dunia jangan kita kasih, kasih beri kat Tuhan. Dunia ambil untuk kegunaan tu tak salah. Yang kita ambil dunia sekadar keperluan, jangan jadikan dunia matlamat. Jadi dua benda dalam hidup, satu matlamat, satu keperluan. Keperluan dengan matlamat, matlamat lebih besar. Yang matlamat hidup kita ialah Allah wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Tuhan kamulah kemuncak dia. Mana apa matlamat kita ialah Allah. Mana Allah? Mengenali dia, ya, beribadah akan dia, cinta akan dia, rapatkan diri akan dia. Itu kita dengan Tuhan, itu matlamat hidup kita, ya. Ajar budak-budak kita, kalau cikgu tanya sekolah apa cita-cita kamu, jawab Allah. Terperanjat cikgu dia. Eh, kalau cikgu sekolah tanya awak cita-cita dia apa, cita hidup awak apa, Allah. Terperanjat, wah ni mana kau ambil itu. Eh, mana kau belajar itu? Wah lain macam ni. Orang nak jadi pilot lah, jadi apa lah macam kan, jadi pemandu kan, driver kapal terbang lah macam-macam. Ya, nak jadi cinta Allah tu, habis terperanjat dia. Dan tu sebenarnya cinta sebesar-besar cita-cita kita ialah dengan dia, bukan dengan makhluk. Makhluk ni semua tinggal lah tu, habis akan bina, akan binasa. Seorang yang mencintai dunia, sebab tu dunia jangan berani kita masuk dalam kalbi kita, rosak kita nanti. Ya, dia kalau cinta dia buat orang, kalau bercinta dia tak kira apa, dia langgar je. Demi cinta lautan api ku seberangi. Betul? Itu bahasa orang bercinta kan. Bawa bahasa orang bercinta tak boleh pakai dalam karangan. Bahasa dia pelik-pelik. Bukan? Lautan api nak seberang, bohong je dan sungai pun tak kerti benar. Cuma bahasa tu melampau. Itu menggambarkan keterlaluan dia panggil. Kan? Maknanya apa? Dia akan serah habis sekali. Jadi sebab tu jangan masukkan dunia dalam. Kalau dia masuk dunia dalam kalbi kan, dia serah habis untuk dunia kan. Sebab tu kalau dia masukkan Allah dalam kalbi dia, dia akan serah habis untuk Allah Ta'ala. Itu keadaan dia tu. Sebab tu dalam kalbi yang putus, Allah, Allah, Allah. Bawa dia duduk, iman dia cantik. Bawa dia sanggup korbankan masa, korban tenaga, wang ringgit untuk jalan Allah. Tapi kalau tak dunia dalam, habislah. Ya, dia takkan buat kerja agama kan, dia sayang. Jadi bakhil dan sebagainya tu. Seorang yang mencintai dunia itu sepenuh hatinya adalah seperti orang yang membina sebuah rumah. Rumah cantik. Tapi lalu dibina atasnya sebuah tandas. Tandas pula di atas. Melili air dia menitik. Busuk dia, bau dia, bukan main. Maknanya rosak. Ya? Tapi itulah hati yang cantik. Dia boleh makrifatkan Tuhan. Dia jadi rosak bila ketubuh racun dia. Yang busuk kalau ni sebab racun. Ya, dia membunuh. Sebab-sebab pembunuhan terbunuh. Kalau nisbah
keselesaan, dari wasak selesa dah jadi busuk habis. Perjalanan hidup dia akan busuk kalau diletakkan dunia matlamat ni, ya. Akhirnya apa? Agama dijual wala ayazabilah. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Dijual agama dia kena nakkan harga dunia sedikit. Itu dalam hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum may yunakkihi fala yazalu qalbuhu abyad wa tanqiyatuhu bitaubah wa azkar wa nadam wal istighfar kazalika anta fi hadratillahi mulawwasun bi ma'siyatika ta'kulul haram wa tanzurul muharramah. Wa minhum, dan setengah sebahagian mereka itu, setengah daripada mereka jawa, adalah yang membersihkan may yunakkihi, mereka yang mentangkih, membersihkan akan kalbi ini. Maka sentiasalah hati putih bersinar, ya. Iza kasrul azkar kasrul anwar, wa iza kasrul anwar safat asrar. Iza safat asraka nama Allah ikaran. Bila dia banyak zikir, banyak nur dia. Bila banyak nur dia tembak dalam kalbi dia, safat asrar. Mana cantik, bersih, disir batin hati dia tadi. Maka kalau begitu, kana ma'allahi karar, maka dia dengan Tuhan karar, mana hampir dan dekat. Dapat dia duduk makam kedekatan dengan Tuhan, dipanggil maqamul unsi. Panggil, maqamul unsi, maqamul hadratil unsi. Panggil. Maka pembersihannya adalah dengan taubat. Ya, sebab tu taubat jangan ditinggalkan sentiasa. Taubat daripada dosa besar, taubat daripada dosa kecil, taubat daripada maksiat. Kemudian naik atas lagi, taubat daripada ghafalat, kelalaian. Ha, tu dia. Ya, lalai itu ketika satu kesilapan bagi sepatut kelalaian itu kita penuhkan dengan hudur dengan dia. Ha, semua itu kita bersihkan. InsyaAllah dia cantik. Kemudian membaca zikir. Ya, banyakkan zikrullah, dia penggilap. Yang kita polish dan dia gilap cantik. Ha, tu. Sebab iman yang tidak kurang zikir, dia ibarat perabot yang tidak dipolish dan. Kita pergi kedai perabot, tempat orang buat perabot, bukan kedai tu dah siap tempat buat tu. Kita beli kursi, meja, tapi belum polish lagi. Tu belum boleh, dia belum apa? Dia belum kita pasti lagi lah. Boleh duduk tak? Boleh. Ha, dia silap kena suruh bawa. Nak duduk dah boleh lah, sama ya duduk, eh? Tapi tak selesa lah, kadang-kadang keras sini, kadang-kadang tersangkut sikit sini, kasar. Ha, tapi kalau kita polish dia, ha, macam kat kedai dah siap bernis bawah, sedap dah duduk. Begitu ilmu tasawuf, ilmu tasawuf dia nak polish dengan, supaya ada keselesaan. Kursi keselesaan dunia, ilmu tasawuf keselesaan kita dengan Allah Ta'ala. Ya, bahawa bila dapat selesa dia dengan Tuhan, dia takkan berpaling kepada makhluk. Itu sebab kita gasak, biar dia polis. Ha, itu bersihkan dia dengan sentalan polis dia apa? Zikrullah namanya. Kemudian menyesal dan beristighfar. Ini semua maknanya pemberus. Kita berus kalbi kita tadi daripada dengan menyesal dan beristighfar daripada kelalaian, dosa dan maksiat. Demikianlah engkau berada dalam hadrat Allah Ta'ala. Mana nak masuk hadratillah, itu cara dia. Banyakkan taubat, banyakkan zikir dan kawal anggota. Dia cantik, dia bersih, layak dia masuk. Ha, tu. Berada dalam hadrat Allah Ta'ala. Berlumuran dengan maksiat. Macam mana dia kata? Demikianlah engkau berada dalam hadrat Allah Ta'ala. Kemudian bermulan dengan maksiatmu, maka engkau makan perkara yang haram. Dan melihat perkara yang diharam. Mana tindakan-tindakan anggota tujuh kita banyak terlibat dengan benda yang kotor. Dia kata sebahagian mereka ada yang membersihkan, maka sentiasa hatinya putih bersinar. Dia pembersihan dia tadi ada dengan taubat, zikir banyak, kemudian menyesal dan istighfar. Ya, berdemikianlah dia kata engkau berada dalam hadrat Allah Ta'ala berlumuran dengan maksiatmu. Maka engkau pakai, engkau makan perkara haram dan engkau melihat perkara yang diharamkan. Maksudnya apa? Kalau dah masuk dalam hadrat Tuhan, jangan buat lagi benda itu. Kau buat, dia akan jadi rosakan. Ha, tak sesuai tempat hadratillah, kalbi itu kita kotorkan. Sebagaimana tadi, tak sesuai rumah cantik, tiba-tiba atas ada jamban dan kotor habislah. Kuman famai ya'malul mukhalafat wasyahwat
ya yu'zimu qalbuh fa in lam tatub bi hali sihah rubbama batilak ya rubbama batalaka bil amrad wal mihan hatta takhruja naqiyan minaz zunub kasawbi iza usila. Maka siapa yang melakukan perkara yang bercanggah dengan syarak, ya perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh agama kita, sama ada zahirnya atau batinnya dilanggar, ha. Maka apa jadi dia? Dan menurut kehendak syahwat pula, dan dilanggar kehendak nafsu tu diikutnya, nasaya hatinya akan menjadi gelap gelita, ya. Dan gelap macam mana nak berjalan tu, ha, tu bahaya tu. Sebab kita kena dari unsur-unsur yang menerangkan kalbi, jangan yang menggelapkan akan kalbi kita. Sebab kalbi nak pakai, dia saja yang layak untuk mengenali Tuhannya. Dia yang boleh mendekat dan dia juga boleh terjauh kalau tidak dijaga, sebab kena pantau. Allah. Maka siapa yang melakukan perkara yang bercanggah dengan syarak dan menurut kehendak syahwat, nasihatinya akan menjadi gelap gelita. Jika engkau tidak bertaubat semasa sihat, barangkali Allah SWT menurunkan bala ke atasmu dengan pelbagai kesakitan dan pelbagai mihnah ujian hingga engkau keluar daripada keadaan suci daripada segala dosa seperti baju yang telah dibasuh. Ini kalau Allah SWT kasih sayang dengan hamba dia, ya, maka disucikan dengan apa? Dengan datangnya bala. Ya, dia banyak sangat dosa, jadi mohon Allah Ta'ala nak masuk syurga, Tuhan terima. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sa'atika wan nar. Wa a'udzubika min sa'atika wan nar. Ya Allah, kami mohon akan keridhaan kau dan syurga, dan kami minta jauh daripada kemurkaan dan azam. Tiba-tiba Tuhan terima, ya. Okey, bila Tuhan terima, dia akan jadi ahli syurga. Tapi kedudukan dia tak layak sekarang. Dosa dia banyak, macam-macam maksiat dia buat, macam-macam dosa dia lakukan, ha, dia pula lupa banyak nak istighfar taubat. Maka Tuhan kerja dia, Tuhan basuh dia sini. Apa Tuhan basuh dia tu? Tuhan datangkan bala, azab, macam-macam sakit, ha, elok je bersih, Tuhan pun ambil nyawa dia. Ha, itu salah satu daripada tanda Tuhan sayang dengan dia. Kalau Tuhan tak sayang, dia buat dosa besar, dosa Tuhan hulu lagi, macam orang kapir lah. Dan lagi dia kapi itu lagi tuang ulu biar senap pop. Itu dia panggil pemberian dalam bentuk istidraj, pemberian dalam bentuk bala, dia panggil istidraj. Lagi dia melawan Tuhan, lagi tuang ulu ulu ulu. Macam kita mancing ikan lah, ikan terik sikit kita biar sampai pancing masuk dalam perut, ha, dia boleh sentap habis tu maknanya. Itu bersengah daripada apa? Kasih sayang Tuhan lagi, ya. Dia nakkan hamba tu jadi baik lagi sampai peringkat last sekali dia sendiri hapuskan, ya, dengan bala dan musibah yang sampai. Maka menggugurkan segala dosa dan kesilapan tadi. Waktu bila sakit kita pandang macam ni, adal man'u ainul ata, dia akan nampak ini satu kurniaan sebenarnya, ya, bukan bala sebenarnya, kurniaan bagi orang beriman. Tuhan kurniakan dia dalam bentuk ni, ha, ni kadang-kadang sipir ni kadang-kadang upaya nak baca. Dia ingat bila bala tu azab tak? Kadang-kadang bala tu nikmat. Tidak sekenal seorang, tidak dikatakan seorang tu mengenal sebenar akan Tuhannya sehingga dia nampak bala, dan bala tu dia rasa nikmat, ha, tu. Ya, sebab dengan bala tadi dia angkat martabat, dia hapuskan dosa dia, ya, ha, dan sebagainya. Itu kurnia Tuhan. Dan dalam hadis tentang satu hari kalau kita demam dapat pahala setahun ibadat, dua hari kita demam dapat pahala 2 tahun, tiga hari kita demam dapat pahala 70 tahun. Bayang, umur kita belum tahu lagi sampai 70 je, ya. Tiba-tiba dengan tiga hari jadi demam, ya, dia sabar, dia reda, pahala ibadat 70 tahun tu dia dapat. Masya Allah, ini hebat. Jadi bila kita pandang benda macam tu, Masya Allah, ya. Ataupun kita kena pahala, mungkin satu kedudukan kita tadi payah sangat dosa-dosa kita nak buat, maka Tuhan datangkan juga. Kadang-kadang dia buat taat, ya, kena juga bala, ha. Sebab dalam hadis Nabi kata, inna minaz zunubi zunuban la yukafiruha as-salah wa la siyam wa la hajj yukafiruha al-humum bitalwil ma'isyah.
Ada sengai berdosa ni dia tak terhapus dengan ibadat. Kita semayang dia tak hilang. Puasa jalan. Pergi haji ambil duit lagi. Terbalak umrah. Dia tak hilang kan. Oh, dia buat ni. Tapi yukafiruha al-humum fi talabi ma'isyah. Ya, maknanya dosa ni hilang dengan sebab duka cita dia dalam mencari kehidupan. Mana dia susah sangat. Kais pagi, makan pagi. Oh, rupanya ada satu keistimewaan besar ni. Segala dosa yang tak terhapus dengan dosa dengan ibadat pun dengan ni. Pum, dia habis bersih. Ha, jadi layaklah dia untuk menjejakkan kaki dalam taman syurga Tuhan. Jadi itu sengal daripada apa? Mu'asyarah Tuhan. Berurusan Tuhan dengan hamba dengan cara yang perlu kita faham. Supaya hamba tak terpanjat. Aku dah semayang buat sakit lagi. Di semayang pun macam-macam. Hey, dia, Tuhan bagi double tu. Ya, kepala dapat, martabat diangkat. Ha, yang si tak cerdik pula dia kata aku tak semayang kaya raya. Itu lagi bodoh. Campur bebal. Ya, aku tak semayang kaya raya. Tak tahu Tuhan beri itu ada dua. Ya, dia tak semayang, dia tak buat ibadat, dia dapat senang dia. Itu dia kena faham pemberian tu pemberian apa yang dia dapat. Itu ibarat cucu api kan. Pemberian tu panggil istidrak. Sanastajrijuhum min haisu la ya'lamun. Tuhan muakan dia dan kadang dia tak perasan. Itu bahaya. Sebab pemberian dia ada dua. Kita nak pemberian tu adalah dasar rahmat dan nikmat. Bila kita dapat pemberian, hati kita ke mana kita tengok? Ibadat kita macam mana? Cantik tak? Kalau cantik bertambah, alhamdulillah. Itu nikmat zahir batin betul. Tapi kalau dengan dapat banyak tadi, kita makin jauh, apa ni hilang terus. Sebab masjid kita nampak, itu bala kan? Itu sidrat bala. Itu kena faham itu. Begitu juga bala yang sampai. Ya. Kalau bagi orang beriman, bala yang sampai hujan sampai itu, dia panggil litakrib. Untuk menghampirkan dia dengan Tuhan. Kalau bagi orang kafir dan ahli maksiat, itu litakzib. Memang Tuhan nak azab dia sebelum dia kena azab sana. Jadi pemberian ada dua bentuk, bala pun ada dua bentuk. Ha, kena faham. Yang dia tak faham tu kan, tu yang keluar. Kau semayang pun tak kaya. Aku tak semayang, kaya-kaya. Parah kan? Parah apa-apa, jauh nama tu. Allah Karim. Kemudian satu lagi dia kata, pasqul mir'atal qalbi bil khalwati wal zikr hatta talqa Allah Ta'ala. Masya-Allah. Wal yakun qalbuka zakiran fatambu lakal anwar wa la takun kaman yuridu an yaghfira bi'ra fa yahfiru zira'an huna wa zira'an huna pala yang bungun lahu ma'un abadan balil fir bal kata ihfir pi makanin wahid payam ba'un lakan ma. Ha, tu dia. Dia mengaji 10 tahun ni. 10 tahun. Awak mengaji 10 tahun, masya-Allah 10 tahun dia belajar. Tapi saya mengaji 10 pondok. Pondok ni setahun berhenti, masuk pondok setahun berhenti, masuk 10 tahun berhenti. Masuk kitab pondok ni baca kitab awal balik, baca ni pondok kitab awal balik. Lama-lama kitab tu dia baca. Yang tuan suruh hantar di majlis tempat dia 10 tahun. Wah, kitab besar dia baca habis dari bawah sampai ke atas. Itu maksud dia. Kita tanam pisang, gali-gali-gali, pisang baru dah naik kita cabut. Alih tempat lain pula. Baru nak berakau, alih tempat lain pula. Wah, pisang lain dah habis goreng dah di tempat masa-masa. Faham ni? Itu maksud kena istiqamah. Dia kata sini apa? Kilatkan cermin hatimu dengan khalwah. Itu yang buat suluk pun tak ni. Pekerjaan dunia, kerja dunia, bila kita tu penting, kita buat musyarat. Dan bila buat musyarat, kita kena bilik khas. Dia tak boleh musyarat kedai kopi. Mana ada cadangan lah, awak mahu dia kerja kan. Terjigit sana, terjigit kat pasar, buat musyarat tak boleh. Dia kena musyarat khas pula kan. Ha, kena kunci pula dengan bilik musyarat. Dia tak boleh masuk ramai. 7 orang ni masuk. Pengurusi dia, Dewan Harian dia dan seumpamanya. Itu kerja dunia. Mana besar dunia dengan Allah Ta'ala punya kerja. Kalau kerja dunia kita ambil pilih tempat khusus untuk fokus, maka suluk lagi besar. Dan sebab kita fokus rohani kita dengan Allah Ta'ala tu. 3 hari, 10 hari kita tembak tu dengan zikir. Itu pandai maknanya apa? Kilatkan hati kita. Mana nak kilatkan hati dengan khalwah. Ya, sebab kita tengok guru-guru pondok dulu kan di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, Patani semua kan. Dia balik habis mengajar malam, dia masuk bilik khalwah dia. Sebab saya pergi capa buat rumah, Nabi suruh buat satu bilik, bilik khalwah. Ya, tuan guru kan sampai ke mati, isteri dia pun tak pernah masuk ini.
Ya, dia buat untuk khalwah dia je. Lepas mengajar kan dia buat muhasabah, ada zikir dan sebagainya, muraqabah dan sebagainya, menyuci dalaman ni tadi. Ya, so, dia ni ada khalwah. Dan zikir digandingkan khalwah, ya, sebab kalau dia suruh kita asing, kita pukul dengan zikir cepat-cepat naik, sehingga engkau bertemu Allah Ta'ala. Hatta talqallah Ta'ala, sehingga engkau bertemu. Jaga ni, jangan faham bertemu aja, kita bertemu je ni syirik lah ni. Pertemuan, pertemuan makrifat kita dengan Allah Ta'ala, bukan pertemuan macam kita. Pertemuan kita jasad dengan jasad dah bertempat, apa semua tu muhal, mustahil Allah Ta'ala. Dia bertemu dengan mana? Dia sampai kepada pertemuan makrifat yang sebenar dengan Tuhannya. Kemudian pastikan hatimu sentiasa, tengok dia. Pastikan hatimu tadi sentiasa, wal yakun qalbuka zakiran, berzikir. Jangan putus Allah. Allah, kita guna ismu zat. Dia panggil apa? Sultanul Azkar. Raja segala zikir apa? Kalimah isim zat. Allah. Sehingga apa? Sentiasa terpancar bagimu cahaya. Ya, sehingga terpancar bagi kamu anwar, nur di dalam terbuka. Ya, nur zik dia ada tu. Azik lahu nurun. Zikir tu ada nur. Sebab nur kadang-kadang kita mula zikir rasa lazat, rasa seronok dengan dia tu nur kan. Bukan nur nampak warna biru, hijau, kuning. Ya, ada pun alwan yang dinampakkan ada juga. Itu alwanul lataif panggil. Warna-warna latifah. Ya, kalbi warna dia pun tuan. Merah, ni warna perut, kuning, ada warna putih, ada itu warna-warna dia. Warna lataif panggil. Ya, ni warna maknawi. Ya, bila hati kita rasa lagi lazat, mana nur dia terang. Ya, sampai peringkat hilang yang lain, dia sepenuh atau nur lagi itu dipanggil nur. Ya, nur tu apa makna? Quwatul yakin alladhi yusmiru halawatal iman wa halawatal munajah wa halawatal muraqabah. Itu makna nur. Nur tu makna kekuatan yakin yang luar biasa yang menghasilkan kemanisan iman, kemanisan ibadah, kemanisan muraqabah dan syahadah dengan Tuhan. Itu panggil nur. Tuhan pancarkan dalam kalbi itu. Jadi sentiasa zikir sampai terasa lazat di nur itu. Dan jangan engkau jadi seperti orang yang menggali telaga. Menggali telaga. Lalu yang menggali di sini sehasta, di sana sehasta, maka tiada terbit baginya air selama-lamanya. Digali itu dah 100 hasta, tapi 100 tempat. Jadi semua satu hasta. Mana dah? Ya, kalau ditumpu satu tempat digali tadi, jejak 100 hasta mancau air dalam tu. Contohlah tuan guru, kalau pondok itu mengaji banyak pondok, 10 pondok mengaji 10 tahun, setahun sana setahun sana setahun, nama kitab tu yang ni duduk setempat tu. Banyak kitab sampai dikatam habis kan. Bahkan galilah di satu tempat, pasti akan terbit bagimu air matanya. Mana dalam ibadat kena istiqamah tumpu. Ya, tumpu betul-betul satu amalan dari dengan betul-betul, insyaAllah banyak nataij, ya, natijah-natijah yang akan diperoleh dalam penyucian dalaman dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata ya Abdullah ila ahli wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. Subhanallah. Iya, yeah.